menemukan ketenangan jiwa melalui keyakinan dan doa. Dihadapkan pada gelombang kehidupan, seringkali kita merasa sendirian. Namun, ada satu kekuatan yang selalu setia menemani. Mazmur pasal 62 ayat 8 mengingatkan kita tentang kekuatan pengharapan dan kepercayaan. Kata-katanya membawa pesan mendalam tentang perlindungan. Di saat dunia seakan membelakangi, ada satu tempat perlindungan yang tak pernah berubah. Dia adalah tempat berlindung kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, tidak hanya saat kita berada di puncak kebahagiaan, namun juga saat kita jatuh dalam kesedihan. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu besar baginya. Dia mendengarkan setiap bisikan hati kita. Dalam kesunyian, dia adalah teman berbicara. Dalam keramaian, dia adalah kedamaian. Tempat perlindungan kita, selalu ada, selalu setia. Mari kita renungkan dan hidupkan pesan ini dalam kehidupan sehari-hari. Percaya dan curahkan isi hati kepadanya, karena dia adalah tempat perlindungan kita.